dilihat di depan sini, jadi ini adalah jalur lintas sutet utamanya itu. Jadi yang menjadi alur lintas utama dia reklamasinya bagus gini ya. Termasuk yang di sini, yang di seberang ini. Sebenarnya di sini banyak potongan sisa-sisa kayu ya, menarik sebenarnya ini. Kalau mau pakai jadi bahan pembuatan ketapel, banyak bahan mestinya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya menyusuri pinggir sungai sambil lihat. Nah, ini tuh orang-orang yang mandi di sungai itu rame itu. Oh, ini ada tumpukan kayu ini. Apa ini? Kayu apa? Oke, tampakannya si kerucil. Sebentar, di pinggiran ini juga ada beberapa jenis kayu potongan, tapi ini yang dominan besar ya. Ini yang bagus tar, merah tar. Kemarin ada sisa di sini tapi sudah diambil semua. Ada pohon-pohon apa namanya itu? Jukut itu di sini dia kemarin. Eh? Lonjol jalannya kalau ngebut itu jatuh kita helm. Ini yang jalan turunan dulu di sini tuh, yang begini tuh, yang tempat sampan nyebrang ke sana itu. Ternyata tidak bisa lewat jalan tembusnya, lagi dibuat jalan baru itu. Aduh, rusak konsentrasi lihat kelompok Senso. Penebang tadi itu udah mulai beraksi lagi, jadi suaranya jadi lebih bingar ya. Tapi tupenya tidak sebanyak dulu pak, saya dulu-dulu banyak, kalau sekali 3-4 bisa. Tapi kadang-kadang pindah dia dari sini loncat ke sebelah. Ini dibawa kemana sih deh? Oh, nyebrang. Dong, naik rakit itu.